Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih. Yang sudah bergabung, silakan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik. Malaysia mulai mengkhawatirkan salah satu pemain ganda campuran Indonesia yang akan menjadi ancaman jelang turnamen Malaysia Open 2023. Namun dia bukan Rinov Rivaldi Pita Haningtyas Mentari yang akan menjadi ancaman Malaysia. Melainkan adalah pasangan muda Rehan Naufal Kusaryanto dan Lisa Ayu Kusumawati. Pasalnya ganda campuran negeri jiran Chang Peng Sun dan Ngoh Liu Ying akan menghadapi Rehan Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati di babak 32 besar Malaysia Open 2023. Diketahui jelang Malaysia Open 2023 yang akan digelar 10 hingga 15 Januari mendatang, Rehan Lisa punya modal yang cukup mentereng. Mereka menatap ajang BWF World Tour Super 1000 itu dengan torehan Hilo Open 2022 lalu. Laga di Malaysia Open 2023 nanti akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir di antara kedua pasangan. Asalnya Malaysia Open 2023 menjadi ajang terakhir bagi Peng Sun dan Liu Ying. Sayangnya di turnamen terakhir mereka bermain bersama, Peng Sun dan Liu Ying mendapat hasil drawing yang cukup berat. Andaikan mampu mencuri kemenangan dari Rehan Lisa, Peng Sun dan Liu Ying akan bertemu pasangan Malaysia lainnya, antara Chen Tang Ji dan Toh Ee Wei, dan Tan Kiang Meng Lai Peijing. Babak pembuka melawan Indonesia akan sangat sulit, kata Ngoh Liu Ying seperti dikutip dari Sportfeed dari The Star. Dan jika kami maju, saya rasa Malaysia lainnya tidak akan membuat kami mudah. Ini akan sulit sejak awal, ucap Ngoh Liu Ying. Ngoh Liu Ying akan memutuskan pensiun setelah Malaysia Open 2023 nanti. Pemain berusia 33 tahun itu ingin mengakhiri perjalanan karirnya bersama Chan Peng Sun dengan manis. Namun ia tak terlalu berharap banyak. Malaysia Open juga menjadi ajang di mana Chan Peng Sun dan Ngoh Liu Ying pertama kali dipasangkan pada tahun 2008 silam. Melihat ke belakang, kami bisa melakukan yang lebih baik di turnamen kandang. Turnamen pertama saya bersama Peng Sun adalah di Malaysia Open tahun 2008. Saat itu saya masih berusia 18 tahun, masih muda dan bersemangat untuk memulai karir baru saya. Sekarang 15 tahun telah berlalu dan saya sangat beruntung mendapatkan kesempatan terakhir ini untuk mengakhiri karir saya bersama Peng Sun di pertemuan di rumah yang sama, kata Liu Ying. Peng Sun dan Liu Ying hampir dua kali menang di Malaysia Open yang merupakan turnamen kandang mereka sendiri. Final pertama mereka di Malaysia Open diraih di tahun 2013 namun harus kalah dari Joachim Fischer Nielsen, Christina Pedersen dari Denmark. Sedangkan di edisi 2016, Peng Sun dan Liu Ying kalah dari wakil Indonesia Tantowi Ahmad dan Liliana Nasir. Ini adalah panggung yang besar. Saya hanya ingin memberikan penampilan terakhir yang baik. Saya senang bahwa pelatih Chen Ei Hui akan berada di pihak kami untuk membimbing kami. Ini akan menjadi yang terakhir sebelum dia berangkat ke Selandia Baru pada bulan Februari mendatang, kata Ngoh Liu Ying.
Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat Sobat Tribun Netizen semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya, agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.